Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat semua ya. Dan buat yang berpuasa, apa kalian sudah sahur? Semoga sudah ya. Untuk memulai pagi ini, Kak Evan akan mulai berolahraga ringan, yaitu berjalan kaki di taman ini. Buat kalian yang berpuasa juga, bisa kok berolahraga seperti Kak Evan ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, meskipun kita belajar di rumah, tetap semangat ya. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang, Kak Evan mau pulang dulu ke rumah ya teman-teman. Jangan lupa, siapkan buku dan alat tulis kalian. Dan sebelum belajar, lihat dulu gambar yang satu ini ya teman-teman. Menurut kalian, gambar apakah ini? Adakah perbedaan yang kalian lihat pada gambar di sebelah kanan dan kiri? Apa sajakah perbedaan itu? Ayo membaca! Teman-teman tahu nggak? Dulu orang-orang percaya kalau pergantian siang dan malam terjadi karena matahari memutari bumi. Mau tahu kenapa? Kita lihat tayangan yang satu ini yuk. Dulu, orang-orang percaya bahwa pergantian siang dan malam terjadi karena matahari memutari bumi. Orang percaya demikian karena mereka melihat matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di senja hari. Siang datang saat matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di senja hari. Siang datang saat matahari terlihat di sebelah timur, sedangkan malam menjelang ketika sang surya tenggelam di sebelah barat. Kepercayaan tersebut melahirkan teori geosentris. Geosentris menganggap bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Bumi dikelilingi oleh benda-benda langit seperti bulan, matahari, dan bintang. Pandangan ini dipakai hingga 1500 tahun. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan membuka rahasia alam semesta. Beberapa ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus menemukan bukti-bukti bahwa bumi bukan merupakan pusat tata surya, melainkan matahari. Jadi, bumi dan planet lainnya bergerak mengitari matahari. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Selain melakukan pergerakan mengelilingi matahari, bumi juga dipercaya melakukan gerakan berputar pada sebuah poros. Perputaran itu berlawanan dengan jarum jam dan porosnya adalah kutub utara serta kutub selatan. Perputaran bumi dari timur ke barat disebut juga dengan rotasi. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi bumi. Ikuti terus Kak Evan ya. Let's go! Hei Ki, kamu lagi gambar apa? Ini Kak, karena kita udah lama gak jalan-jalan, jadi aku bikin gambar kita lagi tamasya naik mobil. Ceritanya di pinggir-pinggir jalan banyak pohon-pohon yang rindang.
ketika kamu bepergian pakai mobil, pernahkah kamu melihat kalau pohon, bangunan, dan tiang yang ada di luar mobil itu bergerak? Pernah nggak ya? Oh iya kak, pernah. Nah, kenyataannya yang bergerak itu adalah mobil yang kita naiki. Nah, itu adalah bukti kalau bumi kita itu bergerak atau berotasi. Rotasi? Rotasi itu kan yang berputar pada porosnya. Betul. Rotasi bumi menyebabkan pergerakan semu harian matahari dari timur ke barat. Seperti halnya pohon-pohon yang tampak bergerak pada saat kita berkendara. Oh, jadi itu kenapa kita setiap hari melihat matahari. Seolah-olah terbit dari timur di pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu dari satu tempat dengan tempat lainnya. Ketika bumi terkena paparan sinar matahari, maka bumi akan mengalami siang hari. Begitupun sebaliknya, malam hari terjadi saat bagian bumi membelakangi matahari. Oh, sekarang aku ngerti, Kak. Jadi, kalau di Jakarta siang, di belahan bumi lain sedang malam hari ya, kan? Teman-teman yang ada di rumah, masih ingat gambar yang tadi, kan? Dari gambar ini, kalian coba jawab pertanyaan ini ya. Apakah gambar ini membantu pemahamanmu tentang perbedaan pergeseran terjadinya siang dan malam? Mengapa dulu orang berpikir bahwa matahari bergerak mengitari bumi? Apakah kamu mempunyai pengalaman pribadi yang bisa dijadikan bukti lain terjadinya rotasi bumi? Apakah itu? Oke, pasti kamu tahu kan perbedaan siang dan malam hari? Tahu lah kak, kalau siang terang, kalau malam gelap. Ada lagi loh perbedaan antara siang dan malam hari. Teman-teman, coba ingat-ingat apa yang kalian rasakan pada saat siang dan malam hari. Coba bandingkan antara keduanya sesuai dengan pengalaman dan pengamatanmu sendiri. Sesuai dengan tabel berikut ini. Bandingkan suhu udaranya, waktunya, cahaya yang ada, kegiatan yang kamu lakukan, suasana di sekitar rumahmu, dan aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar rumahmu. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Rotasi. Rotasi adalah perputaran. Geosentris. Geosentris artinya berkenaan dengan pendirian bahwa bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Planet. Planet adalah benda langit. Seperti Mars, Venus, yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak, mengelilingi matahari secara tetap, atau biasa juga disebut bintang syarah. Heliosentris. Heliosentris adalah model astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berbeda pada pusat tata surya. Poros. Poros adalah sumbu atau ganda roda dan sebagainya. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Sekarang, pasangkan kalimat berikut ini dengan kosakata yang paling tepat. Tulis jawabanmu di buku kerjamu ya. Salah satu gerak semu matahari adalah saat titik-titik di sebelah timur. A. Tenggelam. B. Terbenam. C. Terbit. Kalimat selanjutnya, perputaran titik-titik dalam satu hari membutuhkan waktu sekitar 24 jam. A. Poros. B. Bumi. C. Rotasi.
Berikutnya, teori heliosentris menyatakan bahwa beberapa benda langit ini bergerak mengelilingi matahari, kecuali titik-titik A. bintang, B. planet, C. bulan. Kalimat selanjutnya, rotasi bumi juga menyebabkan titik-titik waktu dari satu tempat dengan tempat lainnya. A. persamaan, B. perubahan, C. perbedaan. Oke deh kalau gitu. Kamu mau tidur sekarang? Emang di sana udah malam? Iya. Udah ngantuk. Tadi kebangun gara-gara terima telepon. Oh ya ampun. Maaf kalau gitu. Aku nggak tahu. Ya udah, besok kita lanjut lagi ya. Dadah. Itu tadi teman Kak Evan di London. Ternyata di London itu jam 1 malam. Itu berarti waktu di Jakarta lebih cepat 7 jam daripada di London. Nah, perbedaan waktu ini disebabkan oleh rotasi bumi. Jadi, kalau di Jakarta jam 9 pagi, di London jam berapa ya? Untuk menentukan waktu di London saat ini, kamu dapat menggunakan garis bilangan berikut. Coba lihat, jadi kalau di Jakarta jam 9 pagi, di London masih jam 2 malam. Nah, ternyata kita bisa menghitung perbedaan waktu dengan menggunakan matematika. Sekarang kita coba mengerjakan soal berikut yuk. Ayo mencoba! Vina mendapat tugas dari sekolah untuk menggambar bumi dan bulan. Gambar yang dibuat harus menggunakan ukuran yang proporsional. Proporsional berarti sesuai dengan proporsi atau sebanding. Sebagai contoh, misal tinggi pohon kelapa adalah 5 meter dan tinggi orang rata-rata adalah sekitar 1,5 meter. Jika kamu membuat gambar pohon kelapa dan orang dengan tinggi yang sama, artinya gambarmu tidak proporsional. Berikut ini adalah gambar yang dibuat Vina. Apakah gambar ini proporsional? Tulis jawabannya di buku kalian ya. Jawaban yang benar adalah tidak proporsional. Kali ini, Vina ingin membuat gambar bulan dan bumi sesuai dengan perbandingan diameternya. Menurut informasi yang Vina baca, perbandingan diameter bulan dan bumi adalah 2 banding 7. Berikut ini adalah gambar bumi yang dibuat Vina. Dari lingkaran berikut, manakah yang cocok Vina gunakan sebagai gambar bulan? Lingkaran A, lingkaran B, atau lingkaran C? Ingat, perbandingan bulan banding bumi adalah 2 banding 7. Sudah ketemu jawabannya? Yang benar adalah lingkaran B. Sekarang salin dan lengkapi tabel berikut dengan ukuran diameter gambar bulan dan gambar bumi. Agar perbandingan diameter gambar bulan banding diameter gambar bumi sama dengan 2 banding 7. Kita cek sama-sama ya. Jawabannya adalah 6 cm dan 35 cm. Caranya, kalian bisa mengisinya dengan melihat perbandingan 2 banding 7. Diameter gambar bulan dengan kelipatan 2 dan diameter gambar bumi dengan kelipatan 7. Mudah bukan? Teman-teman, Kak Evan sudah buat soal lagi nih.
agar kalian bisa berlatih. Kalian simak baik-baik soalnya ya, lalu jawab di buku kalian masing-masing. Ayo berlatih! Perhatikan informasi berikut. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dan terkecil di tata surya kita. Venus hanya sekitar 5% lebih kecil dari Bumi. Diameter Mars adalah 1/2 dari diameter Bumi. Lingkaran-lingkaran berikut digunakan untuk menggambarkan planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berilah label pada lingkaran berikut dengan nama planet yang sesuai. Gunakan informasi ukuran planet tadi agar kamu bisa memberi label yang tepat. Sudah, kita cek jawabannya yuk. A adalah planet Merkurius, C adalah planet Venus, dan D adalah planet Mars. Proyek minggu ini. Sekarang saatnya kita membuat proyek minggu ini. Kalian mau tahu nggak kita akan buat proyek apa? Aku mau, Kak. Jadi, kita akan belajar apa, Kak? Kita akan membuat simulasi gerhana matahari dan gerhana bulan. Wah, kedengarannya menarik sekali, Kak. Pertama-tama, kita harus apa? Kita bisa pilih. Mau membuat simulasi dengan bola dan senter, dengan bola dari bahan bekas, atau membuat simulasi dengan menggambar. Kita siapkan dulu bahannya. Kak Evan sudah siapkan sejak malam nih. Kalau kalian ingin membuat simulasi dengan bola dan senter, maka yang perlu kalian siapkan adalah dua buah bola berukuran berbeda. Satu bola kira-kira berukuran sebesar bola sepak atau bisa menggunakan globe jika kamu memilikinya. Satu bola kira-kira sebesar bola tenis. Kalian juga membutuhkan senter dan tali. Lalu apa lagi, Kak? Tiang penyangga dan kertas karton. Biar aku yang ambil. Nah, kalau kalian mau membuat simulasi gerhana dengan membuat bola dari bahan bekas, maka yang kalian butuhkan adalah kertas atau koran atau kardus bekas yang kemudian nanti akan kalian lumatkan. Lalu, selotip dan karet untuk mengencangkan agar bentuk bola kalian sempurna. Kalau kita mau membuat simulasi dengan menggambar, bagaimana, Kak? Kita membutuhkan kertas gambar atau kertas manila dan pensil warna dan spidol. Nah, kalian bisa catat bahan-bahan yang diperlukan dan mulai menyiapkannya. Tapi sebelum itu, kita akan berefleksi dan mengingat kembali apa yang kita pelajari hari ini, yuk. Refleksiku. Teman-teman, masih ingat kan materi kita hari ini? Aku masih, Kak. Hari ini kita udah belajar tentang pergantian siang dan malam. Betul. Tapi sebelum itu, kita juga belajar tentang rotasi bumi dan membandingkan suasana siang dan malam. Kita juga belajar mendalami kosakata baru dan melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata baru yang kita pelajari. Dan kita juga belajar membuat gambar proporsional dengan perbandingan. Wah, banyak banget, Kak. Tapi aku nggak ikut semua, soalnya aku lagi ngegambar. Nggak apa-apa.
Tapi kamu seneng gak belajar hari ini? Seneng dong. Kalau teman-teman yang di rumah masih ada yang bingung? Atau sedih karena tidak mengerti? Berlatih lagi ya teman-teman. Habis ini juga aku akan belajar lagi sambil nunggu buka puasa. Ya sudah, Kak Evan dan Kak Era pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.